Jika video ini mencapai 1000 like dalam waktu 3 hari, Fatorial Chan bakal bagiin 140 diamond untuk 3 pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal like video ini dan komen ID Free Fire kalian di kolom komentar. Hai sobat, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Fatorial Chan bakal bahas cara mendapatkan skin senjata terbaru P90 nih guys. Nah jadi buat kalian yang udah nonton video Fatorial Chan sebelumnya, Fatorial Chan udah bahas tentang inkubator terbaru ya guys, pengganti inkubator bundle time traveler ya guys. Jadi sekarang udah ganti jadi senjata P90. Apa ini guys namanya? Kita langsung lihat aja ya. Untuk namanya itu Toon Blaster Orange guys. Jadi di awal tahun baru ini kayaknya temanya tuh musik gitu ya guys. Mulai dari bundle, ada bundle Stereo Blaster ini, terus ada lagi bundle ini ya guys, Stereo Noise Maker ini guys. Ini kayaknya sih satu tema dibuat, memang dibuat satu tema guys. Jadi karena temanya musik fest, jadi ini P90 nya juga berhubungan dengan musik, makanya namanya Toon Blaster nih guys. Ini kalau kalian perhatikan senjatanya itu sampai nggak muat nih guys, sampai keluar-keluar frame kayak gini nih, tuh lihat ya. Di sini ada 4 varian seperti biasa ya guys. Kalau senjata skin senjata di inkubator pasti ada 4 varian, dan yang paling bagus statistiknya pasti yang pertama ini guys, karena untuk mendapatkannya juga mahal guys. Kita butuh 8 evolution stone dan juga 4 blueprint. Nah, semakin ke bawah ini makin murah dan pastinya statistiknya juga makin rendah guys. Nah, terus gimana cara dapetin skin senjata terbaru P90 ini guys? Oke, jadi caranya gampang banget. Di sini, kalau kalian yang selalu upgrade Elite Pass dan selalu selesai misinya ya guys, kalian pasti punya evolution stone ya guys. Nah di sini Fatorial Chan punya 3 evolution stone, dan untuk bisa mendapatkan salah satu skin senjata P90 Toon Blasternya nih, yang P90 Toon Blaster Green ini guys. Nah untuk yang green ini statistiknya rank plus 2, akurasi plus 1, tapi sayangnya movement speednya ini dikurangin ya guys, tapi nggak apa-apalah. Itu kita membutuhkan 2 evolution stone dan 1 blueprint nih. Kalau yang blue ini 4 dan 2 ini pasti kurang ya guys evolution stone saya, dan blueprintnya pastinya itu susah dapetinnya. Kita harus spin di sini. Kita cari yang gampang aja guys. Nah, karena tadi kita membutuhkan 2 evolution stone dan juga 1 blueprint, berhubung saya di sini nggak punya blueprint, kita bisa mendapatkan blueprintnya itu di event top up nih guys. Nih bisa kalian lihat nih, jadi di sini ada blueprint Toon Blaster dan kita bisa mendapatkan blueprintnya hanya dengan top up 140 diamond aja nih guys, murah banget kan. Dan buat kalian yang belum ngambil hadiah top up yang kemarin, itu ada glow wall ini, kalian bisa sekaligus mendapatkan skin glow wall Winterland 2020 ini guys. Oke, jadi sekarang saya pengen langsung top up aja untuk dapetin blueprintnya nih guys, untuk langsung ambil hadiah skin senjata terbaru P90 Toon Blasternya. Oke guys, saya udah berhasil top up. Sekarang diamond saya jadi 145 ya guys, dan kita bisa langsung masuk ke event dan langsung ambil hadiahnya aja nih. Nih dia, kita bisa langsung dapetin blueprint P90 Toon Blasternya nih. Waduh, mantap banget nih. Terus kita juga dapat glow wallnya nih, jadi bisa langsung kita ambil aja. Kita ambil glow wallnya dulu aja deh. Oke, ini dia, selamat, kita dapat glow wall Winterland 2020 nih guys. Waduh, mantap banget. Kita langsung pakai aja glow wall barunya dan kita ambil blueprintnya nih sekarang. Widih, mantap ya guys. Nah ini dia. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke Lucky Royalnya, ke inkubator nih guys. Dan ini dia, kita udah punya 1 blueprint dan 3 evolution stone. Artinya kita bisa menukarkannya dengan Toon Blaster yang green ini nih guys. Jadi desainnya mantep banget. Jadi kita langsung aja nih kita tukarkan guys. Oke, ini dia guys, kita langsung dapetin P90 Toon Blaster Greennya. Widih, mantep banget guys. Nah jadi gitu ya guys, untuk cara mendapatkan P90 Toon Blaster terbarunya ini nih. Nah sekarang kita masuk dulu ke senjata dan kita langsung pakai dulu ya guys. Kita
tunjukkan ke lobby pastinya. Dan ini dia guys, widih mantep banget. Jadi senjatanya bisa dibawa ke lobby nih guys, P90 nya. Ini gak kalah keren ya guys dari Scar Megalodon. Dan ini lebih murah tentunya. Dan kita langsung coba aja kali ya, kita main di Clash Squad nih. Ini dia.
Keluar. Pulang. Thank you.
Kill.